Sansevieria Coppertone. Hari ni saya nak review pokok Sansevieria Coppertone ni. Okey, so yang ini adalah yang berdaun panjang . Saya ada versi daun yang panjang, versi daun yang lebar dan gemuk. Okey. Okay, kita tengok warna pokok Sansevieria Coppertone ni. Dia berwarna coklat lah, warna copper lah. Sebab tu dia panggil Coppertone ni. Dia ada jalur-jalur sedikit kehitaman ni. Macam grill wrought iron pula saya tengok. Oh, patutlah saya suka. Okay. So, kalau selalunya ada apa, orang suka tanam apa ni, grill yang wrought iron, dia ada coklat dan lepas tu dia dicapuk sikit warna hitam . That's why dia panggil copper tone . Nak kata emas tak kot . Okay. So kita tengok ni daun dia keras . Ni daun dia keras ni, keras . Okay. Jadi kita tengok dia segar . Macam ni . Walaupun dia panjang, dia roset . So terpaksa letak untuk versi ni, terpaksa letak basu yang tinggi lah. Kalau kita letak basuh rendah, dia apa ni, nanti kena tanah. Daun dia kalau kena tanah nanti rosak . Okay. So kita ni corak dia Sansevieria ni. Nampak ada cupuk-cupuk tu. Sansevieria ni pun nama lain dia adalah snake plant . Jadi mungkin juga struktur ni macam ular kot. That's why dia orang panggil snake plant . Sebab tu panjang-panjang . Okay. So okay, untuk versi yang ni kita tengok . Saya rasa tinggi dia lebih daripada 12 inci . Panjang dia pun lebih lah . Lebih ni. Aduh. Kita sambung lah pembagis ni. 12. Apa ni? 12 campur 4. Berapa? 16 . Haa. Okay. So, yang ni versi yang saya nampak rasa dia kurus dan panjang lah. Saya mana induk . Saya tak pasti mana induk. Saya rasa yang mana kurus lah induk. Okay, mungkin ni kot induk. Sebab dia kat tengah. Ni anak dia. Okay. Anak dia selalunya memang lebih cantik daripada induk dia. Nampak ni induk dia. Saya rasa ni induk. Dah rusak-rusak sikit. Anak dia. Warna dia lebih cantik. Dia coklat dia dengan ni kontras. Okay. So tengok berapa cm dia punya lebar daun. Kita tengok yang ni lah. Ni antara 1.5 inci. So ni berapa ni? Ni pun lebih kurang lah 1.5 inci. Ke paling lebar 2 inci lah . Untuk kategori ni . Okay. So Sansevieria Coppertone . Sama juga . Kalau tengok, okay, nampak tak ada. Kalau untuk yang resi panjang ni, ada apa ni? Ni panggil laika ball . Nampak macam kuku crunch. Okay. Kenapa saya letak laika ball ni . Okay, sebenarnya masa nak tanam tu, sebab pokok ni tinggi. Jadi apa yang saya buat ialah pokok ni tak boleh kita letak tanah banyak-banyak. Tapi kalau kita letak sikit pula, sebabkan dia jenis panjang, dia akan macam tumbang. Jadi apa yang saya buat ialah, untuk elakkan dia tumbang, saya letaklah apa ni, laika ball ni. Okay. So kenapa saya tak letak batu-batu biasa instead of like a ball? Sebab sebelum ni saya nampak kita masa tengah trendy lho, orang letak batu putih. Saya pun ada beli banyak juga batu putih tu. Tapi lepas tu saya tak guna. Kenapa? Sebab saya observe, okay, batu putih tu berat . Bila berat, bila dia tutup tanah, atas tanah, memang kalau untuk tujuan kita tangkap gambar, memang cantik . Sebab kita akan nampak kontras antara pokok ni dengan apa, latar belakang ni. Tapi lepas tu saya observe yang apa ni, pokok ni, lepas tu pokok tu layu, dia tak segar .
disebabkan batu tu berat, dia tutup tanah, jadi tanah ni tak dapat bernafas dengan baik. Sorry lah saya tak gunakan bahasa saintifik, sebab saya guna bahasa yang kita apa mudah faham lah, tanah tu tak bernafas. Then dengan kondisi pasu ni pun, ni pasu yang apa, bukan pengudaraan yang baik, jadi pokok akan layu. Jadi lepas tu saya kata, kenapa pokok saya layu, pokok orang lain tak layu? Jadi saya macam, oh okay, saya observe. So saya tukar, saya tukar untuk lycra ball ni, antara function dia lah lebih kepada nak menyokong pokok tu supaya masa lepas repotting tu dia tak apa, dia tak bergoyang-goyang. Tak adalah tak goyang langsung, dia goyang juga, sebab masa tu akar dia belum cengkam. Jadi at least kita dapat sokong dia dan kita biarlah. So saya rasa ini kali terakhir saya report semua dalam tahun lepas lah. Dalam saya rasa dalam bulan November. So sekarang dah bulan berapa? 9 lebih kurang dekat setahun lah. Ni adalah kondisi pokok yang saya tak usik dalam masa setahun lah. So saya rasa dalam setahun dia dah cantik dah ni. Dan ini pokok ni slow grower. Slow grower tu maknanya apa ni, dia bukan yang cepat membiak. Tengok kalau saya kata ni satu, dalam setahun baru hasilkan berapa pokok. Jadi that's why apa ni, dia menjadikan pokok ni unik dan apa ni, unik unik, cantik. Ikutlah kita kalau kita suka. Mungkin dah bukan bosan lah, kita nak ada dalam taman kita ada variety, ada warna hijau, ada kuning. So ni adalah alternatif, iaitu yang berwarna coklat. Nampak unik sebab nampak macam pokok mati, tapi sebenarnya dia hidup dan bernafas, menghasilkan oksigen untuk pemandangan rumah kita. Okay, Sansevieria Coppertone. Versi yang panjang ni. Sampai tersekat-sekat dengan yang lain ni. Okay, kita tengoklah kat sini lah kot. Ni yang cantik Okay, so cantik kan? Okay, bye.